Ada kak, boleh ambil bos? Boleh ambil kak? Kecil-kecil boleh lah. Ini ada. Ini mana mau ini nah? Ini cantik. Ini bang yang kecil-kecil dia bilang yang tidak anulah. Yang tidak jadilah. Bukan terpercaya dia anu bang lama. Lambat sudah. Ini sebenarnya sudah boleh harvest nih. Jadi yang di bawah. Bawa ini palu klik. Ada klik. Ini palu boleh coy. Macam ini. Kalau yang begini bos? Tak boleh sudah. Tak boleh satu. Ada ini lah. Kalau lu kulus macam angkat dia pun koyang-koyang pun yang tinggi sajalah. Tinggi-tinggi sajalah boleh ambil. Boleh jual. Ini enggak boleh. Kalau tidak boleh kami mintalah bos. Iya dah. Supaya kami boleh bawa pulang. Kita pun macam kita tanam mango bersama makan-makan lah betul kayak itu. Kadang-kadang tapi coy pong lagi banyak kau. Iya. Ini pun pungan nih, rumput. Ya. Oke kawan-kawan, jadi kami sedang berada ini di tempat penanaman bunga kekua. Oh, luas ini, mau 1 hektar yang di sini, lain lagi yang belum dibuka di sana, belum sampai. Ya. Jadi kita sudah melengkapkan lawatan untuk kekua. Ya, kita. Ini hasilnya ini sedang boleh dipetik sudah untuk dijual 100 hari. Ya, seperti ini. Oke. Boleh ambil yang pendek-pendek. Oke. Boleh. Jadi bunganya sangat cantik ya. Hebat sekali pemandangan di Desa Highland. Desa Highland Kundasang. Ada sialan bergantung sama peni dia lah. Desa Highland Kundasang. Sama untuk tapi dia lain jenis. Kalau masih kecil macam mana terkenal dia punya bunga? Dia ada kasih tanda. Oh, dikasih tanda memang lah. Tadi ke sana itu. Iya. Dia ada nama dia. Oh, gitu. Ini ya jangan bunga. Ya, tadi dia begitu. Ke sana. Iya, betul. Oh, itu. Oke. Paham sudah. Mesti sudah kasih asing-asing lah, jangan campur. Ada sini. Ya, ambil yang tidak jadi, ya, yang tidak jual. Oh, ini nanti. Sini, pulang sekilo. Itu hal di sana. Bagus. Ini nanti mana boleh naik, sudah. Perintah sudah. Ini boleh jual sudah lah. Buang sudah yang kecil-kecil itu. Ya, yang mana dibuang? Yang pendek-pendek. Bagi kami lah yang dibuang. Terlalu halus pun tak boleh pakai sudah. Macam terlalu halus atau macam koyang-koyang bunga gulang ah. Oh. Ada nampak kan? Jadi tengok kalau betul lagi ya. Kamu. Mama buat. Banyak kan tengok. Boleh lawan aja. Ambil saja. Kamu potong ini. Dia suruh ambil yang mana? Yang naik tinggi saya tidak mau. Oh. Kalau yang ini bos. Yang ini bos boleh. Tidak boleh. Ya dah. Ini. Ya, itu di bawah tuh, yang di bawah sekali ini. Yang ada di sini. Yang tidak jadi ya. Ini oke, kita mau jadi. Yang mana satu? Lihat, ambillah kecil-kecil saja yang tidak jadi dari dijual. Ikut tes sopi. Macam ini
ya semua ikan sepatu macam patah. Cuk, nanti ada akar macam ya, ini. Boleh sudah bikin kenang-kenangan ini. Terima kasih banyak Katok ya. Ya itu. Sudah bagi peluang. Ya itu. Ini kita ini. Itu boleh sudah. Nah, yang bukan. Yuk tengok kita E ya. Nah. Kita tengok sama kaum yang jauh kan kita. Jauh. Iya. Tiap gua paruh berapa biji saja. Oh. Lu tengok ini. Banyak. Ya kalau ada tinggal rumpun banyak bang. Ah. Lalu banyak lah itu yang. Kalau tunggu tiga biji, kita pun kasih biji aja. Kasih biji. Ya. Itu. Intinya yang penting. Banyak sudah nih. Sini ada kah begini? Nah, ini sikit ini. Kalau sikit boleh ambil deh bilang. Sedikit bunga, kalau banyak rumpun tidak boleh. Hah? Ada katok ya? Minta, minta. Ini tempat panas boleh tumbuh katok ya? Bukan kondasang sejala. Bukan, kalau panas dia taruh tinggi. Boleh tempat yang merah nih kak? Merah? Ini cantik kak? Iya. Bagi-bagi. Dia yang rendah-rendah itu tidak jadi dia bilang. Kalau yang banyak rumpun bunga nih, begini, ada jual. Jadi kan? Hei. Kalau sedikit. Jauh kah itu? Bisa. Ya jauh. Ya. Dia mau banyak rumpun baru dia jual. Ya, itu kan sama. Iya, ini baru. Iya, macam mana mau jual sedikit. Satu di. Kalau satu ini sama ini satu tinggi. Kita pilih mana? Pilih yang banyak. Itu. Tidak. Ambil lah yang berapa. Dia tidak jual toh. Ya, ambil. Ya, apa lu? Jejak sudah yang di bawah. Macam ini. Yang tidak, tidak banyak bunga. Ya, dia bunga banyak. Tidak jadi bunga. Tidak menjadi dia bilang. Kalau saya tahu dari sana saya minta sudah. Di sana banyak kan? Kalau semalam lah jualan petang enggak banyak. Sampai satu minggu kita dua kali. Kamis sama Isnin. Ini ada warna. Ada casting power ya. Dua kali jual. Ini berapa ini? Hujan lagi. Aduh, terperangkap kita. Gimana kita mau jalan ini hujan? Jaga sih ya. Bukan kayu lagi. Bukan. Coba deh. Kawan-kawan, kita dapat bunga. Banyak bunganya nih. Oh, dapat bunga. Biasa semua orang tertarik malah mesti punya ambil. Tapi sebenarnya saya tidak bisa. Bunga-bunga di desa Highland. Bunga-bunga desa Highland. Banyak bunga di sini desa Highland. Dua ekar satu warna. Oke, nak kereta lah. Oh ya, hujan untuk ya. Hujan ini.
Hujan. Eh hujan sayang ya. Bagus ini. Tempat. Ada lagi tempat lain enggak, Bos? Oh ini apa bos? Itu pipi, itu pak ini pipi bunga. Oh sama bunga? Ah ya. Bunga ya lah, kan pak kita main. Oh banyak kok. Tanam sini. Apa ini dibuat nih? Sekarang buat pipi. Semai kah? Bukan semai. Kita nih tempat ini. Kita di sini kasih ini. Ini. Dia boleh tutup, boleh angkat. Oh, kami dia punya ano? Just click. Kalau buka ini, tutup sini. Dua minggu kita baru pindah. Oh gitu. Tunggu dia apa? Ada akar. Kasih semai lah, semai. Tapi dia bukan semai lah, dia betul. Bibit saja itu dulu. Iyalah bibit. Ya, macam dia ada setiap berapa hari baru pindah keluar tanam. Berapa hari? 3 hari. Si tanam sini saya nggak tahu. Dua minggu. Dua minggu. Kekua. Semua bibit ini. Kita sini pilih dulu. Ya di sini ada berapa jenis kekua? Kita ada berapa ratus jenis lah, tapi kira-kira tetap tanam kita ada laku kalau ini macam 2 minggu dia dengar sudah terbuka ini? Nah ini ada akar sudah 2 minggu sudah bakal, jadi pindah sudah? Pindah di volley bag lah? Dalam tanah lah sini. Oh tanah. Ini tanah kutipan seperti macam ini. Itu sini 2 minggu boleh jadi itu macam ini ada akar. Boleh tanam sampai hasil mau 100 hari. 100 hari. 100 hari. Lama. Oh, dia kita dia buka dia makasih untuk tahan. Kita ada kasih lampu dia kalau dia enak. Jadi enggak ada lampu gitu. Malam ada buka udang ini kan di atas. Masa ini bunga malam masih boleh itu lah ya, boleh tumbuh tinggi. Kayu tak boleh, bunga boleh tarik dia kan. Masa ini kita kuat itu kasih kawan main kayak itu. Ya kak, kita kasih kawan panjang. Masuk, kita mau tutup main kayak itu. Kan ada orang sendiasa setiap hari mau dia punya ini kok 100 hari baru hasil. 100 hari. Waktu selepas tanam. Tanam. Kadang ada satu jenis bunga besar yang satu. Halo. Kamu sedang menyemai kah? Iya. Oh. Banyak kok kamu semai. Berapa lama sudah kerja sini? 2-3 tahun sudah. Selepas nip tunggu 2 minggu lah ini baru begini. Macam inilah. Kalau begini tanam di kebun. Oh, gitu. Bukan ambil batang yang tua, batang muda. Memanglah orang muda kan, kalau kawin pun orang muda. Yang muda. Harus yang muda baru boleh kawin. Jadi ini batang muda.
Iya. Sudah kawin Mbak kita ini ya? Iya, sudah semua. Itulah, tidak. Ada ya Kak yang belum? Iya. Mana? Ini. Cari iya, mama oh, di sebelah itu punya anak. Mau dicari nih. Boleh Mbak itu. Jadi ini dia punya, dia punya tempat menanam ini dia campur apa? Tanah Kak? Abuk. Abuk saja. Bagus ini. Oke, jadi terima kasih ya. Di malam dipasang lampu kan? Oh, hebat tuh orang punya cara nih, bukan alang-alang. Iya, lampu lagi, dipasang lampu. Jadi kalau malam ini guys dipasang lampu. Nah, di sini adalah ladang penanaman buka kekua, bunga kekua. Ya seperti guys, nampak tuh 100 hari guys baru boleh keluar bunga seperti itu. Ya. Ini bunga apa ya? Ini yang selalu digunakan nih kalau pelamin. Halo, ini adalah bunga-bungaan yang ada di sini. Sayur fresh. Oh, itu kak itu. Iya, iya, iya. Ini kak, bunga, ini bunga kekua kak? Ini bunga itu sebelah. Oh, bunga kekua mana? Kekua nanti bawah sana. Oh, nanti sampai sana lah. Ah, nanti ada payah vlognya itu, ada pesan. Yang ini bos apa, bunga apa? Ini bunga bangke apa ini? Ini satu tetap. Sayur saya tahu lah ini bunga saya bangsa ya saya. Jadi oke kawan-kawan kita sudah berada di kebun bunga kekua, bunga daisy dan bunga-bunga yang ada di sini guys, sangat indah sekali. Dan di sini adalah activity untuk penyemaian. Oke, jadi selepas 2 minggu akarnya bertumbuh dan selepas 1 hari dia akan menghasilkan bunga untuk pasaran. Oke, jadi nah, jadi activity yang ada di sini ya adalah activity untuk penanaman kekua, bunga kekua. Nah, jadi inilah bunga yang diusahakan secara komersial lah di sini ya. Nampak di sini ya kawan. Ini sudah tumbuh 2 minggu guys. Sudah bercambah ini. Jadi sana ada pekerjanya sedang melakukan penyemaian. Nah, di tempat penyemaian polybag. Jadi kawan-kawan. Jadi luas sekali ini. Nah, lebih kurang berapa ekar ini yang di sini sudah plotnya? Mungkin ada 2 ekar. Namanya kekua. Oh, terima kasih kawan. Di cuaca hujan kita tidak dapat pergi ke tempat lain ini kawan. Nah. Siapa? Orang kami bergambar. Marilah. Kenapa? Bikin aku pikir juga. Inilah tanaman bunga daisy guys yang ada di sini guys. Lalu di depan, lalu itu nato lembu. Besok kita, inilah besok kita guys. Lembu tengah berikut merah. Ya, bisa. Tripik, ha? Ini rumah guys sedang direnovir. Rumah di atas bukit. Aduh lembu. Lembu tengah tripik. Tengah bersuara. Ini simpang pergi desa kita guys. Pergi atas. Desa Dairy Farm Debutan Su. Jadi kami ikut jalan ke kanan.
Jadi jalannya agak mencabar ya, karena jalannya berbukit-bukit, turun naik turun, turun naik turun. Ini ada satu kereta ini bawa batu, bawa batu. Wow, wow, di sana lah pemandangannya guys. Oh, ini pemandangannya guys. Ya, sangat indah sekali. Ya, 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 ya. Inilah jalannya yang mencabarkan. Ada jalan turun bukit. Turun bukit lagi. Ada jembatan di hadapan. Rumah-rumah di sini spesial. Di Buena, di lereng bukit. Sebelah tiang tinggi, sebelah tiang rendah. Untuk mendapatkan lantai. Oh, 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 cantik. Oh, ada air terjun, ada air terjun. Oh. Oke, ini tempatnya cantik kawan. Kita sudah melalui jembatan. Oh, ini style rumah yang ada. Kaki lima di rumah di atas. Kaki lima atas bawah ada. Oh, banyak sekali. Banyak sekali dia punya penanda guys. Jadi tumbuh seperti sandawan. Oh, ini lagi rumah yang bentuknya agak menarik ya. Ini juga rumahnya menarik ya kawan. Wow, wow. Inilah tempat pelancongan. Oh, cantik ini. Mosilo. Kita sudah berada di Mosilo. Wow, wow, wow. Pakai ya. Oh, hebat ini si kawan ini. Baru mandi. Ya. Di Mosilo ini tempat pelancongan. Di Mosilo Rabbit Garden ada di sana. Hai, apa yang berlaku? Oke, jadi disinilah tempatnya kawan yang cantik untuk tempat pelancongan bagi menikmati desa Kundasang. Dan ini tempat Kampung Mosilo Kundasang, Mosilo ya. Mosilo Valencia Club. Wah, rupa-rupanya di dalam ini ramai penghuninya dengan bangunan-bangunan yang cantik, indah-indah di Bena, di lereng bukit. Ya, seperti ini guys. Wow, wow, wow. Ya, di sini juga ada. Di sini juga ada. Ini juga ada. Dia punya di atap ada jendela. Oi. Jadi jalannya agak rusak sedikit ya. Di sayang Mosilo Kundasang. Ini ada satu asrama. Boleh disewa. Ke acara kumpulan. Mosilo Cafe. Bye bye. Wow, cantik sekali pemandangannya. Mosilo Cafe. Wow, wow, wow. Jadi di sini ada Kiram Village. Oh, di sini pula ini perumahan perkampungan si Kiram. Boleh tahan, ada rumah perkampungan Raja Kiram di Kundasang. Mountain Lodge. Jadi ini Catering Village. Oh, ini tempat main golf nih. Main golf. Wow, 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 cantiknya sedang di selenggara. Oke, mungkin dia sedang diselenggara karena selama ini sudah tutup.
gara-gara vaksin. Oh, ini juga cantik sekali tempat main golf dengan suasana yang dingin dengan keindahannya yang sangat indah sekali. Ye ye ye. Wah, dengan pokok-pokok alpine yang tumbuh di tering jalan.